Ya, cewek yang sudah dewasa bisa pacaran tapi ikut nebus sirap dapat berapa tadi? 4.000 lumayan buat beli jajan. Mana uangnya? Dapat 4.000. Kamu saya, kalau ada anak yang baru bisa jalan, orang tuanya memberi nadar, yaitu dengan cara surat uang. Nah, uangnya nanti ditubruk oleh anak-anak. Kita lihat aja bosku seperti apa suratnya, oke? Seribu sama telur dua, telur asin. Pacar dapat belajar. Sewu. Tadi yang nubruk surat dapat 4.000. Katanya mau buat beli cilok. Nanti kalau ada orang jual cilok lewat, mau dibeliin cilok. Uang yang habis nubruk surat tadi dapat 4.000. Nah itu akilahnya tuh bosku yang sudah bisa berjalan. Duitnya oleh pira nono oleh akilah megang uang receh nah itu lulu yang tadi dapat berapa lu? 1.000 dapat surat, dapat surat 1.000. Uangnya dibeliin apa lo? Uangnya dibeliin es, bosku. Nah ini anak ini yang pakai baju kuning dapat berapa tadi? 2.000. Uangnya dibeliin apa? Martabak. Coba beli martabak. Martabak masa martabak harganya 2.000. Oh martabak ini martabak ala kampung, 1.000 rupiah sama es. Teh jus. Nah itu tadi bosku udah mengambil keterangan sama anak-anak yang habis menubruk surat. Nah ini weh, yang perempuan yang udah ngerti pacaran tadi uangnya dibeliin belum? Belum. Kapan rencana mau dibeliin apa? Cilok. Mau dibeliin cilok. Sama bakso. Uang 4.000 yang tadi dapat nubruk surat mau dibeliin cilok sama bakso. Nah ini sedang menunggu tukang bakso sama tukang cilok lewat. Soalnya saat-saat ini jam-jam ini banyak ya kadang-kala sering ada penjual bakso sama penjual cilok yang lewat. Oke bro, itu tadi ayamnya bisa Pak Jokowi. Keterangan dari para penubruk surat. Alas para penerima sawer. Sawer indah. Orang lindukin. Itu tadi komplain nggak dapat telur. Masa orang besar yang anak-anak juga tadi ada yang nggak dapat telur nggak komplain. Masa orang yang besar yang udah ngerti pasaran nggak dapat telur komplain. Gimana? Bis, bubar. Bubar. Itu bosku katanya sudah selesai nggak ada nadar. Sudah disurapin, mudah-mudahan akilah bisa berjalan dengan lancar dan sehat selamat jadi anak yang soleh-soleha. Jangan seperti itu, sudah ngerti pacaran, nabruk surat, dapat 4.000.
lumayan buat beli cilok. Nah itu tradisi sudah turun temurun bosku dari saya kecil sampai sekarang. Mudah-mudahan video tadi bisa menghibur lah. Dan jangan lupa teman-teman selalu ikuti video-video yang saya tayangkan. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe di channel saya ini agar saya teman-teman bisa selalu berkreatif dan selalu eksis menghibur teman-teman dengan video-video yang terbaru. Oke, saya ucapkan sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.